Kenapa mata tertutup tapi kolbu bisa melihat? Berarti memandang itu gak mesti pakai mata. Kenapa? Ya, memandang itu tidak mesti pakai, mendengar tidak mesti pakai telinga. Terus dengan apa kita memandang? Memandang dengan mata hati, disebut basirah. Makanya dalam hadis tentang wali, Allah berkalamnya apa? Jika aku mencintai kekasih Allah, kuntu sam'ahu, akulah yang menjadi samanya, pendengarannya, penglihatannya. Allah gak ngomong gini, aku yang menjadi matanya, telinganya, enggak. Jadi yang menjadi matanya, bukan, tapi yang menjadi pandangannya.